Itu beda origin. Origin, okay. Ini India. India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Nah, ketemu lagi nih sama Ismail Blokin Hotel Lantai Basement Blok C, Benyamin A. Oke, okay. Seperti biasa, yo, kita yo langsung gas lagi, yeah, update lagi koleksi terbarunya nih Om ya. Yeah. Nah, kali ini ada apa nih Om? Yang murah-murah aja deh. Murah-murah ya? Murah-murah deh. Terjangkau-terjangkau. Iya, jangkau, gampang. Oke, okay, jenisnya macam-macam. Yeah. Kita langsung lihat batunya yeah Om ya. Kita ke batu permata yang pertama okay nih Om. Waduh, ini size-size kantoran. Siap. Material kristal, visual warna biru nih Om. Okay. Itu blue sapphire. Blue sapphire lohit Tanza. Oh, Tanzania yeah ya. Oh, jadi ini permata blue sapphire dari Tanzania. Tanzania. Tanpa yeah treatment. No natural blue sapphire, estimasi 0,5 karat, warna biru NH lohit Tanzania. Oke, okay. Untuk harganya Om? Tadi 1 juta rupiah. Oke, okay, silakan teman-teman. Permata blue sapphire dari Tanzania, no hit setengah keratan, di harga hanya 1 juta rupiah. Yeah. Kita lanjut ke permata berikutnya. Nah, ini warnanya juga sama biru. Iya, betul. Cakep nih. Oke, okay, mungkin bedanya nih, Om. Itu hit Sri Lanka. Oh, Sri Lanka yeah kalau yang ini ya. Pilihan untuk batu blue sapphire, tapi yeah yang dari Sri Lanka. Lanka. Oke, okay, ukurannya mirip-mirip, size-size harian kantoran. Natural blue sapphire, warna biru, hit only, origin Ceylon Sri Lanka, 0,6 karat. Yeah. Oke, okay, untuk harganya, Om? 1000 aja. Sama ya, Om ya? 1 yeah juta rupiah. Batu blue sapphire Sri Lanka, hit only, 0,6 karat. Di harga 1 juta rupiah. Kita yo lanjut ke permata berikutnya. Yeah, waduh, betul, warnanya bagus nih. Merahnya bagus. Cutting octagon lagi Om ya. Octagon. Oke, okay, untuk batunya nih Om. Itu batunya ruby. Oke, okay. Mozambik. Mozambik ya. Oke, okay, ya lagi nyari nih. Ada ruby dengan kualitas bagus ya Om ya. Bagus. Merahnya nyala. Mozambik hit C. Natural ruby, origin Mozambik. Treatment HC, warna red di sini Om ya. Dengan beratnya 1,28 karat. Oke, okay, untuk harganya Om. 1 juta aja. Oh, 1 juta juga? Yeah. Oke. Okay. Ada pilihan nih, permata dengan harga 1 juta rupiah dengan batunya ruby Mozambik ya Om Mozambik ya? Oke, okay, silakan ya teman-teman. Kita lanjut ke siap permata berikutnya dengan warna visual sama ya Om ya? Sama. Merah juga, dan ini juga masih Mozambik. Mozambik. Oke, okay, bedanya hanya keratnya aja. Keratnya lebih besar. Yeah. Oke. Okay. Natural ruby, beratnya estimasi 2,05 karat, yeah, warna red HC Mozambik. Oke, okay, 2 keratan. Harganya yeah Om? 1,5 aja. 1,5 juta. Oke, okay. Permata-permata terjangkau, kualitas bagus. Ruby Mozambik HC 2 keratan di 1,5 juta rupiah. Yeah. Kita lanjut ke permata berikutnya. Nah, ini kebetulan bentuknya stempel. Yeah. Dengan matanya ada 9 pieces. Yeah. Nah, ini bedanya nih Om. Ruby. Oke. Okay. Aceh Madagaskar. Oh, yang ini Madagaskar. Madagaskar. Oke. Okay. Nah, tapi bikin stempel ya. Iya, silakan teman-teman. Ada pilihan nih dengan bentuk stempel. Iya. Yeah. Dengan origin berbeda. Berbeda. Ruby Madagaskar. Betul. HC. Oke. Okay. Natural ruby. Ada 9 pieces total 1,35 karat. Warna masih merah, red. Masih red. HC. Tapi yang ini Madagaskar. Madagaskar. Oke. Okay. Harganya Om? 2,5. Ruby Madagaskar HC total 1,35 karat di harga 2,5 juta rupiah. Yeah. Kita yep lanjut ke permata berikutnya. Waduh, nah ini bentuk stempel juga. Yeah. Cakep nih. Size-nya lumayan. Bisa harian, bisa kantor. Tapi ini bedanya nih Om. Itu sapphire, okay, tapi mix. Ada okay campur warna gitu ya. Oh, oke. Okay. Warnanya yang enggak jauh beda lah gitu. Oke. Okay. Dari mana nih Om? Itu Tanza. Tanzania. No hit juga ada yang HB-nya aja. Oke. Okay. Jadi ini permatanya safir dengan ya warnanya agak beda-beda. Iya, betul. Dengan kualitas yang bagus tapi ya. Oke. Okay. Dari Tanzania ya Om ya? Tanzania. Oke. Okay. Di sini tertulis mix color safir ya Om ya. Ada 6 pieces, total 0,6 karat. Ya warnanya ada greenish brown, ada brownish orange. Treatmentnya juga ada no hit, betul, ada hit beryllium origin Tanzania. Betul. Oke. Okay. Sampai berapa nih Om? 2 juta aja. 2 juta rupiah. Oke. Okay. Batu permata safir dengan warna mix ya Om ya. Yoi. Total 0,6 karat. Iya. Di harga hanya 2 juta rupiah. Iya. Kita lanjut iya ke permata berikutnya. Nah, ketemu lagi bentuk stempel nih Om. Iya, betul. Tapi dengan warna berbeda. Iya. Oke, okay, batunya dulu nih Om. Itu yellow sapphire. Hit A banyak. Tanza. Tanzania. Mm. Oke. Okay. Ada pilihan cincin bentuk stempel dengan batunya yellow sapphire. Yeah. Tanzania. Natural yellow sapphire. Ada 9 pieces. Total
0,9 karat warna yellow kuning HA Tanzania. Oke, okay, harganya om? Yang itu 2,5 aja. 2,5 juta rupiah. Oke. Okay. Silakan teman-teman, batu permata yellow safir berbentuk stempel total 0,9 karat di harga hanya 2 juta rupiah. 2 juta aja. Kita lanjut ke permata berikutnya. Yeah. Nah, ini cakep nih. Iya. Yeah. Seperti akik bergiwang, material batu kristal. Oke, okay, body glass. Oke, okay, batunya nih om? Itu moonstone. Moonstone? Moonstone okay. Kalau sebutnya dari bulan air beras ya. Air beras, oke. Okay. Yang ini dari mana nih om? Sri Lanka. Oh, yang Sri Lanka. Yeah. Okay, bisa dilihat ya, materialnya kristal bersih, biduri buram, moonstone, Ceylon. Natural moonstone, 13,8 karat, warna colorless ya. NTD no treatment, Sri Lanka. Oke, okay, moonstone sampai berapa om? 2 juta. 2 juta rupiah. Oke. Okay. Silakan teman-teman, batuan biduri bulan, air beras atau moonstone Sri Lanka 13 karatan di harga 2 juta rupiah. 2 juta. Kita lanjut ke permata berikutnya. Betul. Nah, ini ada kembarannya. Iya. Yeah. Cakep nih, cuman bedanya dong. Itu beda origin. Origin, oke. Okay. Ini India. India. Lebih clean, lebih bersih banget. Lebih bersih, batunya tetap sama. Tetap sama moonstone. Moonstone air moonstone, beras biduri bulan ya. Oke. Okay. Pilihan untuk batu moonstone atau biduri bulan dengan origin berbeda yaitu India. Badannya lebih kristal bening ya om ya. Betul. Natural moonstone yang ini 6,9 karat, colorless, no treatment, origin India. India. Oke, okay. Moonstone India sampai berapa om? Kalau itu 1,5. 1,5 juta? Oke. Okay. Silakan teman-teman yang belum punya nih, biduri bulan atau moonstone yang dari India, 6,9 karat di harga 1,5 juta rupiah. Kita lanjut ke permata berikutnya. Yeah. Waduh, size-nya mungil, tapi bisa dilihat lusternya ya. Iya. Yeah. Warna bagus, kristal. Oke, okay, untuk batunya nih om? Itu pink sapphire? Iya. No, Sri Lanka. Sri Lanka, oke. Okay. Realnya pink dia warna. Real ya, benar-benar merah jambu, bisa dilihat. Pinknya benar-benar nyala ya om ya. Silakan teman-teman, batuan pink safir dari Ceylon, Sri Lanka. Natural pink safir 0,5 karat warna pink and Hanohit Sri Lanka. Oke, okay, sampai berapa om? Yang ini 1,5. 1,5 juta rupiah. Silakan teman-teman, batuan pink safir Sri Lanka di setengah keratan di harga hanya 1,5 juta rupiah. Yeah. Kita lanjut ke permata berikutnya. Nah, saya lihat nih kristal warna kuning bagus, size kantoran. Oke, okay, untuk batunya om? Yellow sapphire. Sri Lanka. Sri Lanka. Lagi ada permata yellow sapphire dari Sri Lanka. Sri Lanka. Oke, okay. Natural yellow sapphire beratnya 1,6 karat. H ya, hit only Sri Lanka. Lanka. Oke, okay. Yellow sapphire Ceylon sampai berapa? 1,5 aja. 1,5 okay. juta rupiah. Silakan teman-teman yang lagi nyari nih sapphire kuning, yellow sapphire Sri Lanka 1,6 karat hit only di harga 1,5 juta rupiah. Okay. Kita lanjut ke permata berikutnya dengan warna berbeda nih. Cakep nih, kristalnya benar-benar bening, warna yang nyala nih, cakep. Oke, okay, batunya om? Itu peridot. Oke. Okay. Ya, saya biasa peridot Burma ya. Burma ya? Lagi ada batuan peridot dari Burma dengan material yang bagus, ring perak cakep. Natural peridot beratnya 1,65 karat. Warna hijau, no treatment, Burma. Oke, okay. Peridot Burma sampai om? 1,000 aja. 1 juta rupiah? Iya. Yeah. Bersih loh. Silakan teman-teman, batuan peridot Burma 1,6 karat di harga 1 juta rupiah. Iya, yeah, betul. Kita lanjut ke permata berikutnya. Dengan shape-nya bunder, warna biru yang bagus, size-nya lumayan besar, ring perak mewah. Oke, okay, batunya nih om? Star Sapphire okay. Burma no hit. Oke, okay, Star Sapphire Burma no hit ya om ya. Yang belum punya nih, batuan Sapphire Fenomena Star Burma diikat dengan ring perak bagus. Okay. Natural Star Blue Sapphire, estimasi 5,05 karat, warna biru NH no hit, origin Burma. Burma. Oke, okay. Sapphire Burma berapa nih om? 2,5. 2,5 juta? Oh. Silakan teman-teman yang belum punya nih, Sapphire Burma, warna biru 5 keratan. 5 keratan. Tanpa treatment. Tanpa treatment. Di harga hanya 2,5 juta rupiah. Iya. Kita lanjut ke permata berikutnya dengan warna biru yang cerah nih om. Iya benar. Cakep, dibentuk kabocon. Iya. Yeah. Oke, okay. Ring peraknya bagus. Yeah. Oke, okay. Batunya dulu nih om. Topaz, tapi Swiss. Yang Swiss Blue ya? Swiss Blue, tapi okay. Kabocon ya? Kabocon, yeah. Iya. Silakan teman-teman, lagi ada batuan topaz dengan warna Swiss Blue. Swiss Blue. Dengan bentuk kabocon ya. Kabocon. Biasanya kan cutting ya om ya? Oke, okay, cakep nih, cakep ring perak bagus. Natural blue topaz, beratnya 5,2 karat, warna Swiss blue, treatment color tidak ada, Brazil. Oke, okay, blue topaz 5 karatan, berapa nih om? 2,000. 2 juta aja? Oke. Okay. Silakan teman-teman yang belum punya, ini unik nih, shape-nya kabocon soalnya. Kabocon. Warna Swiss blue, blue topaz dari Brazil, di harga hanya 2 juta rupiah. Ya. Oke okay, om, kita lanjut ke permata berikutnya.
Waduh, sudah terlihat warna hijau. Badan kristal. Badannya kristal, Om. Cakep. Oke. Batunya, Om. Itu jamrud atau emerald Columbia. Columbia nih, Om, Columbia. Ya. Silakan teman-teman yang lagi mau cari nih, lagi ada jamrud Columbia. Jamrud Columbia. Dengan warna yang bagus, material kristal yang bagus, ring perak mewah, natural emerald beryl 1,59 karat, warna hijau, CE moderat, Columbia. Columbia. Oke, sampai berapa, Om? Itu 6,5 aja. 6,5 juta rupiah. Oke, ya, memang standar ya, Om, ya. Kalau Columbia tahu sendiri deh kalau kristal harganya. Apalagi lagi susah juga di pasaran. Lagi susah banget. Oke, silakan teman-teman. Batu permata jamrud Columbia Emerald Beryl 1,5 karat CE moderat di harga 6,5 juta rupiah. Kita lanjut ke permata berikutnya dan ini masih temennya ya, Om, ya? Temennya. Oke, nah ini warna hijaunya bagus dan lebih besar juga. Ring peraknya mewah, natural emerald beryl dengan treatment CE moderat Columbia untuk beratnya di sini dengan ring 56,7 karat dengan warnanya bluish green, hijau kebiruan. Oke, nah untuk estimasi batunya berapa karat? 2 karat up. 2 karat up. Oke, harga, Om. Itu harga 7,5. 7,5 juta rupiah. Silakan teman-teman, jamrud Columbia dengan treatment CE moderat, estimasi keratnya 2 karat up dengan warna unik bluish green. Oke, di harga 7,5 juta rupiah. Oke, Om, kita lanjut ke batu yang terakhir dan ternyata masih dari jamrud ya, Om, ya. Jamrud lagi. Oke, nah ini warnanya juga tua ya, Om. Iya, hijaunya cakep. Hijaunya enak. Ring perak mewah, natural emerald beryl yang ini 1,46 karat, CE moderat juga, origin Columbia. Oke, sampai berapa, Om? Yang ini 7,5 aja deh. 7,5 juta rupiah. Oke, silakan teman-teman. Jamrud Columbia 1,4 karat dengan warna hijau yang ya cakep ya, Om, ya. Kental. Cakep. CE moderat di harga 7,5 juta rupiah. Oke, Bang Mail. Seperti biasa untuk harga-harga nih, Bang. Harganya nego aja ya. Sampai nangis kalau 1,000 jangan nego. Oke. Kalau yang 1,000 jangan dinego. Jangan dinego, lebih murah banget. Oke, untuk teman-teman yang mau nanya lebih detail, Om, bisa ke mana, Om? Bisa ke IG, bisa ke WA, apalagi nongkrong di toko, kita ngupi-ngupi. Oke, Blok M Square, lantai basement, Benjamin Art. Benjamin Art. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Siap, Om. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, Om. Siap, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.